Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan Anda sehat sampai saat ini dan bisa mengikuti apa yang disajikan pada malam ini untuk kita bersama. Sebelumnya Horas. Kayaknya belum makan ini. Horas. Ya, selamat datang di Kota Pariwisata Parapat dan Toba. Sebelumnya kami perkenalkan diri, kami kelompok musik Uning-uningan, yaitu kendi musik. Saya coba perkenalkan dari personilnya, saya sendiri Ronald Papahan, demikian Nick. Jadi pemain ya. Jadi yang disuruh sana Kartosulai sebagai pemukul taganing. Kartosulai, kita perkenalkan namanya dulu ya. Suling Bapak Setumoran, di Sarone Bapak Serai, di Hesek Bapak Putar-Putar, dan di Hasapi Bapak Setumoran. Jadi kami mewakili dari kelompok musik yang ada di Parapat, dan kebetulan bapak-bapak ini virtuoso di bidangnya masing-masing. Jadi langsung aja Pak, kita makan. Ya, baik. Ya, kami akan mencoba menerangkan alat musik khususnya Toba. Di Toba ini penggunaannya itu ada terbagi dua. Yang satu itu untuk ada upacara kematian. Jadi yang dipakai di sini alat musiknya itu ialah yang di belakang sana. Kita lihat. Jadi ini tidak sembarang dipakai. Jadi khusus itu ada upacara, ada kematian, tapi khususnya juga dengan satu syarat, itu yang harus punya cucu anak perempuan, cucu dari anak laki-laki dan cucu anak dari perempuan. Jadi kalau misalnya ada kematian itu tidak dari situ, itu tidak boleh digunakan sakral. Nah, jadi yang kedua itu upacara ada pernikahan. Kalau ada upacara ada pernikahan itu tidak dipakai, jarang dipakai. Jadi kita hanya pakai taganing, suling, dan hasapi, dan hesek. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, terima kasih ya. Baik, lanjut kita akan memperkenalkan alat musik masing-masing. Yang pertama itu adalah taganing. Taganing itu terdiri dari taganing. T-A-G-A-N-I-N-G. Taganing. Iya, taganing. Ya. Dia termasuk alat musik main platform, ya kan? Kita mungkin ada lebih tahu ya. Ini alat musik main platform karena dipukul memakai membran, memakai stick dan dipukul membran, ya. Dan kedua itu ada yang di sana gondang yang satu. Coba bunyikan Bang. Ah, itu gondang ya. Kalau yang kecil-kecil ini dinamakan taganing. Kita dengarkan ya suaranya. Coba Bang, naikkan Bang. Ya, yang kedua suling. Suling terbuat dari bilah bambu yang di lubang mungkin kita sudah tahu ya. Tapi kita saya jelaskan, suling terbuat dari bilah bambu dan panjangnya ini berbeda-beda menurut nada dasarnya. Coba yang dari kita dipakai. Nada dasar ini Pak, coba mainkan Pak. Ini namanya sarung netek. Dalam bahasa Indonesia sarung kecil. Kalau bahasa Bataknya etek, nah etek itu bahasa Indonesia nya kecil. Yang terbuat dari kayu, yang jumlah lubangnya 6 dan dia ditiup pakai rit. Rit yang terbuat dari bambu. Ritnya kira-kira 5 cm yang masukkan ke dalam lubangnya. Ya, terima kasih itu. Dan keempat, hasapi. Alat musik hasapi ini alat musik dawaiya yang dipetik ini mempunyai ruang resonansi yang di belakang. Itu juga Pak, karena ini udah pakai elektrik jadi itu. Jadi ini dipetik dia melodi. Dia sebagai melodi mengiringi komposisi lagu sebagai melodi yang terdiri dari 2 senar yang nada dasarnya di low string itu do mi. Coba Pak dulu. Ya dia di low string do mi dan coba kita dengarkan bagaimana permainan dari apanya asap ya dengan coba. Coba biar bisa kita lanjut kayak gong yang terdiri dari 4 kalau di Batak Toba terdiri 4 bisa jalan salah satu dan pada dasarnya ini jarang dimainkan yang tadi bilang saya pertama tadi ini jarang dimainkan karena dianggap sakral. Yang pertama itu mulai dari sana itu namanya Uluan. Coba kita Pak Uluan. Suaranya agak besar. Yang kedua, ikutan. Ikutan mengikuti Uluan. Dan pangora. Coba. Pangora artinya memanggil. Jadi bunyinya itu konstan terus. Apa? Tetap. Begitu terus. Jadi yang terakhir itu doang. Itu lebih cepat daripada semua dari semua alat musik doang, ogung sama doang, irutan sama pangora. Coba Pak dimainkan Pak, bareng Pak. Kita ikutkan empat pakai coba. Dan yang terakhir dari semuanya itu Hesek. Hesek itu terbuat dari besi yang dipukul dengan besi. Tapi karena jarang karena besinya udah jarang dipakai dijual tukang botol, jadi pakai botol. Ini memakai hesek ini. Coba Pak. Ya, dengan topik media.